kawan-kawan. Kali ini saya akan berbahas tentang penanaman cherry tomato. Untuk permulaannya, sediakan cherry tomato dan iris dengan nipis. Untuk bekasnya pula, kita buat lubangnya di bagian bawah untuk memudahkan air keluar yang berlebihan. Seterusnya, bekas itu diisi dengan tanah. Dan dilembabkan dengan air. Cherry tomato mulai disemaikan dan kemudian tabur sedikit tanah di atas untuk mengelakkan gangguan dari serangga atau hewan peliharaan. Siram dengan sedikit air lagi dan tutup dengan kuat. Umur 7 hari, mulai membesar. Sudah umur 10 hari, pindahkan bibit ke bekas yang kecil. Ini tujuan kawan-kawan, ini memperkuatkan lagi akar. Nah, umur 4 minggu, bibit cherry tomato boleh sudah ditanam.
Seterusnya, campurkan tanah hitam dengan habuk kayu, gergaji, dan bekas bakaran kayu. Gaul dengan sebati. Dan letak dalam pot yang sudah disediakan tadi. Ini sudah 4 minggu ya kawan-kawan. Bibit cherry tomato boleh sudah ditanam. Jangan lupa siram ya. Ini tujuan untuk melembabkan itu tanah. Sepuluh hari kemudian, cherry tomato ditanam dalam pot. Plastik hitam itu dibuka ya kawan-kawan. Plastik hitam itu tidak permanen di situ ya kawan-kawan. Dibuka juga. Dan mesti disiram sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari. Selepas 3 minggu, taburkan kulit telur sekeliling pokok cherry tomato. Kulit telur ini mengandungi kalsium dan boleh jadi juga sebagai baja organik. Empat minggu kemudian, pokok cherry tomato cepat membesar dan semakin tinggi lagi. Seterusnya, kita sediakan kayu dan tajamkannya. Ini untuk support pokok tomato supaya dahannya tidak jatuh atau patah jika kena hembusan angin yang kuat. Nah kawan-kawan, kita pasang sudah kayu yang mana kita tajamkan tadi. Ini untuk support to pokok tomato. Sembilan minggu kemudian, banyak bunga sedang mekar. Tengok kawan-kawan, semua berkuningan.
Umur 11 minggu, cherry tomato mulai masak. Umur 13 minggu, penuaian pertama atau post harvesting dibuat, kawan-kawan. Kawan-kawan, sesudah petik buah yang pertama masak, beginilah hasilnya. Banyakkan dan fresh lagi. Sepuluh hari kemudian, dari penuaian yang pertama, penuaian kedua atau second harvesting dimulakan lagi. Nah, banyak yang masak ya kawan-kawan. Saya punya pokok cherry tomato di sini ada 2 kali penuaian atau 2 kali harvesting. Ini karena pokok cherry tomato berbuah dengan secara berperingkat-peringkat. Nah, inilah hasilnya yang penuaian kedua kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Selamat mencoba.